terusnya berkait dengan veteran. Saya juga mohon pencin veteran yang lama dikaji untuk diselaraskan dengan pencin baru perlu disegerakan. Bekas tentera yang tidak berpencin perlu dikaji semula. Bagi penerima pingat PGM perlu membayarkan allowance sekurang-kurangnya setahun sekali. Saya dapat hal ini sudah lama ditengahkan tetapi pihak kerajaan tidak dibudulikan. Kerajaan akan tanggung dosa terhadap veteran kalau tidak dipenuhi. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih.